Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, bertemu lagi dengan saya Suyanto di Sui Channel pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, dan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, saya akan menyampaikan tentang pembahasan tentang yang berkaitan dengan bulan puasa Ramadan. Yang pertama yaitu tentang syarat wajib puasa bulan Ramadan. Adapun syarat wajib puasa bulan Ramadan yaitu yang pertama berakal. Artinya berakal itu dia tidak gila, kemudian tidak dalam kondisi mabuk atau tidak dalam kondisi pingsan atau tidak dalam kondisi koma dan sebagainya. Jadi yang pertama itu harus berakal, sadar dan sebagainya. Yang kedua yaitu syarat wajib puasa bulan Ramadan yang kedua yaitu baligh atau sudah masuk ke dalam dia memiliki kewajiban, batas awal kewajiban untuk sholat dan puasa. Ada keterangan yang mengatakan batas baligh untuk perempuan itu 9 tahun atau ketika dia sudah haid pertama, seperti itu. Yang kedua untuk laki-laki batas baliknya yaitu berusia 15 tahun atau ketika sudah dia mimpi jima. Jima itu apa? Jima itu adalah mimpi yang berkaitan dengan berhubungan suami istri dan sampai keluar air mani, seperti itu. Syarat wajib puasa bulan Ramadan yang ketiga yaitu Islam. Jadi dia harus beragama Islam. Artinya yang bukan Islam itu tidak wajib untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Walaupun sekarang, taruhlah sekarang dia beragama Islam, kemudian pas bulan puasa Ramadan atau masuk bulan Ramadan dia tiba-tiba keluar dari Islam atau murtad, itu dia tidak wajib untuk puasa bulan Ramadan atau puasa Ramadan, seperti itu. Nah, jadi syarat wajib puasa bulan Ramadan yang ketiga yaitu Islam, dia harus beragama Islam. Syarat wajib puasa bulan Ramadan yang keempat yaitu mampu. Mampu di sini artinya dia tidak sakit, kemudian juga tidak tua atau tidak renta dan sebagainya. Karena ditakutkan ketika dia sakit, ketika puasa pingsan, sakitnya tambah parah dan sebagainya, maka dia tidak diwajibkan untuk puasa. Maka dia bisa mengganti puasa dengan mengqada di bulan yang lain atau membayar fidyah. Nah, untuk pembahasan ini nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, itu syarat wajib puasa bulan Ramadan yang keempat. Itulah syarat wajib puasa bulan Ramadan yang jumlahnya ada 4. Jadi saya ulangi lagi, syarat wajib puasa bulan Ramadan itu yang pertama ada berakal, yang kedua baligh, yang ketiga Islam, yang keempat mampu. Itulah syarat-syarat wajib puasa bulan Ramadan bagi yang wajib melaksanakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita disampaikan pada puasa bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan, kekuatan fisik, kekuatan iman dan kekuatan-kekuatan positif yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Nanti kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Walau muafik illa aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.